Palang Merah Indonesia Merangin merupakan salah satu lembaga yang turut membantu pemerintah dalam bidang kesehatan, terutama yang terkait dengan kebutuhan darah. Untuk itu, kepengurusan serta markas PMI menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Merangin. Hal tersebut dikatakan Bupati Merangin Al-Haris saat mendampingi Ketua PMI Provinsi Jambi Hasan Basri Agus melantik ketua dan para pengurus PMI Merangin di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin. PMI ini kan milik Merangin tentunya. Aset kita yang lembaga yang kita anggap ini membantu tugas pemerintah di lapangan, ya, utamanya di bidang kemanusiaan tentunya. Nah, tentu kami akan mensupport semaksimal mungkin gitu. Ketua PMI Provinsi Jambi Hasan Basri Agus yang juga anggota DPR RI mengatakan PMI Provinsi Jambi baru aktif beberapa bulan belakangan ini. Secara bertahap, pengurus kabupaten kota juga akan mulai dibentuk dan dikukuhkan agar PMI tetap berkembang dan berperan aktif di daerah. Kami bangga dan merasa senang sekali sebagai Ketua PMI Provinsi Jambi bahwa PMI Kabupaten Merangin tadi sudah dilantik. Sehingga kita harapkan nanti tugas dan kegiatannya nanti diharapkan menampakkan bahwa PMI itu berada di tengah masyarakat, masyarakat Kabupaten Merangin. Apalagi suasana COVID ini, peran PMI yang kita harapkan sangat besar. Dilantik sebagai Ketua PMI Merangin Handayani, Wakil Ketua Abdai dan Sekretaris Sony Propesma, PMI Merangin diharapkan dapat bekerja ekstra untuk masyarakat yang membutuhkan darah. Pelantikan dilakukan di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin. Matiasen TVRI Jambi melaporkan.